أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia melakukan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim dengan lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya. Surah An-Nisa ayat 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang menonton saya pada ketika ini. Walau di mana jua anda berada, kita doakan moga bahagia, tenang, sentiasa dirahmati Allah. Bertemankan saya Ustaz Elias Ismail selaku pengacara anda dalam Salam Baitullah. Malam ni saya seorang-seorang tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang ingatkan seorang tadi. Itulah kami agak loh. Ustaz nak ambil kerja kami. Aduh, ingat macam tu dah. Okey je kita. Nampak seronok eh. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kepada para penonton di luar sana, malam ini kita bersama dengan Ustaz Elias Ismail selaku pengarah High Step Consultant dan juga pendakwah pendakwah bebas di negara tanah air kita tercinta. Dan malam ini dia apa tu? Baik, malam ini kita akan bersama dengan Ustaz Elias untuk kita berbicara mengenai pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Besar topik kita mengenai pengorbanan Ustaz. Jadi kita ada tugasan masing-masing. Saya nak ke tempat saya dan Ustaz baik. Silakan. Silakan Ustaz Elias. Silakan. Oh, ingat kita seorang tadi. Allah. Bismillah. Jadi alhamdulillah kepada para penonton yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan semuanya bersedia di depan televisyen, yang mana malam ini dalam majlis ilmu kita nak bicarakan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan malam ini merupakan malam Jumaat yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan persiapan kita di hari-hari bulan Zulhijjah ini, lebih-lebih lagi dalam menanti hari Arafah nanti. Baiklah Al-Fadhil Ustaz, kita ketahui bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang tokoh yang cukup dikenali ramai, terutamanya di dalam umat Nabi Muhammad ini, yang mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita silsilah keluarganya sampai kalau ikut dalam kitab Rahiqul Maktum sehinggalah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadi pengorbanan yang hebat, perjuangan yang luar biasa, dakwah kepada ayah dia, akidah, sehinggalah yang paling yang luar biasanya kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya berseorangan begitu saja tanpa sesiapa. Ustaz, tafadhal untuk mukadimah kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat saya Fadil Ustaz Hafiz, dia yang dimuliakan, rakan-rakan kru penerbitan Salam Baitullah dan semua para penonton yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Ustaz Hafiz, bila tanya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah satu ikon pengorbanan yang sangat besar, sebab pengorbanan dia bukan bersifat pengorbanan
baginda sendiri saja, seorang saja, tapi dia melibatkan pengorbanan seisi keluarga. Allah. Dan juga pengorbanan Nabi Ibrahim AS ni, kalau hari ni orang kata macam ada satu kata-kata daripada Optimus Prime, dia kata no sacrifice, no victory. Allah. Maklum tanya Optimus Prime datang apa pula, ada robot tu, dia kata tanpa pengorbanan mimpi tak bermakna. Yeah. Jadi Nabi Ibrahim AS telah menzahirkan pengorbanan yang sangat besar, sehinggakan Nabi Ibrahim ini kita tahu sedia maklum Ustaz, dalam 124,000 Nabi, dalam 314 Rasul, Nabi Ibrahim AS di kalangan 5 Rasul yang elit lah. Ataupun disebut sebagai ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi yang banyak diduga dalam kehidupan baginda ini semua. Namun Nabi Ibrahim ini seperti ayat yang kita bacakan tadi mendapat gelaran iaitu Khalilullah. Khalilullah ini kalau Nabi Musa Kalimullah, iaitu yang berbicara dengan Allah. Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah iaitu kekasih Allah. Dia mungkin ada orang tertanya apa beza Habibullah sama Khalilullah. Yalah. Habibullah itu kekasih juga. Yeah. Tapi Khalilullah ini juga satu tingkat yang lebih lagi, lebih kita kata lagi. Lebih dekat kepada cinta hatinya itulah. Ya. Orang, kalau suami isteri kita lebih kepada? Rapat sangatlah. Dia ngam, dia ngam, ngam. Dia kalau budak sekarang kata ngam, budak isteri kata ni. Dia jenis apa ni, apa yang kita nak tu dia sama dengan kita. Apa yang apa ni yang kita laksanakan. Maknanya satu kepala pun dia, sekepala pun dia juga. Yeah. Sebab itu Nabi Ibrahim AS ini ketika mana Allah Ta'ala perintahkan beberapa perintah yang kalau kita hari ini mungkin tak mampu nak laksana. Betul. Tapi Nabi Ibrahim mampu. Antaranya perintah apa? Berkhatan. Betul. Khatan tak ada masalah, kita pun dah buat dah. Betul, kita dah buat dah. Cuma Nabi Ibrahim ini pada usia 80 tahun. Hak tu yang payah tu. Macam mana lihat dia Nabi kalau zaman sekarang? Nabi Ibrahim bukan Haji Ibrahim. Betul. Nabi kalau Haji Ibrahim ya Ustaz. Jadi ini pengorbanan. Jadi kalau dari situ kita lihat Nabi Ibrahim ini sejak daripada usia muda sehinggalah diuji Allah dengan sewaktu menegakkan kebenaran di hadapan Namrud, dilempar masuk dalam api. Allah. Kemudian satu kalimah yang boleh kita belajar tentang bagaimana untuk membina keberanian waktu berkorban ini adalah kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Malah inilah yang juga yang disebutkan oleh para sahabat Nabi yang dirakamkan Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 173. Iaitu para sahabat Nabi ini dalam Perang Badar masing-masing mengungkapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sambung lagi, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maksudnya cukuplah Allah sebagai pelindungku. Maknanya kita dalam hidup, kalau kita nak sebarang bentuk pengorbanan, letakkan zikir dalam hati kita ini yang bersifat hasbunallah. Ini sebab dalam hidup kata Imam Syafi'i ada 3 perkara yang sukar kalau kita nak buat. Antaranya apa? Yang Ustaz, nanti dulu. Oh, 3 tu memang saya menantikan. Dia potong sebab pula dah. Sebab apa? Sebab 3 tu kunci hasbunallah tu. Sebab bagaimana Nabi Ibrahim pengharapannya pada Allah. Yeah. Kita jangan ke mana-mana Ustaz. Sebab saya nampak dia dah menjeling kat saya. Dia kata sebab dia nak umumkan Ustaz kepada para penonton pemenang kuis Salam Baitullah. Silakan dia. Terima kasih Ustaz Safi dan juga Ustaz Ilyas. Ya, kalau kita nak bercerita mengenai pengorbanan, menunjukkan ketaatan Nabi Ibrahim AS dalam menuruti perintah Allah SWT, itu menjadikan kita satu, bak kata Ustaz Ilyas, ikon dalam tajuk kita malam ini, iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan malam ini saya nak umumkan nama pemenang bagi kuis harian untuk episod yang ke-6 yang semalam. Jadi kita nak umumkan 2 pemenang pada malam ini. Sama-sama kita saksikan nama pemenang. Baik, pemenang kuis harian ialah Muhammad Rafiq Ismail dari Kota Baru, Kelantan. Dan juga pemenang yang kedua, Muhammad Aizat Nur Samsudin dari Batu Gajah Perak. Jadi tahniah kita ucapkan kepada 2 pemenang kuis harian untuk episod yang ke-6. Untuk episod hari ini, anda terus saja setia bersama dengan kami di hadapan kaca TV anda kerana kita akan kemukakan soalan kuis harian dan juga kuis terkumpul Salam Baitullah. Sebelum kita berjeda seketika, sama-sama kita saksikan khabar salam. Nak beritahu lah dengan anak-anak semua saudara mara, saya di sini sehat alhamdulillah dengan suami. Dan pada anak-anak jangan risau, kami bersyukur dapat sampai ke sini. Saya apa? Saya beri salam semua keluarga saya sana, sama mak saya,
dan anak saya dan cucu saya semualah agak sihatlah semua di sana. Semoga depa pun doa pada ayah, doa pada ayah sini kan. Ya, badan tubuh mudahlah buat haji dapat haji mabruk. Pada anak-anak kami, alhamdulillah ibu dengan abah dekat sini sihat walafiat. Terima kasih atas doa anak-anak dan mohon terus doakan ibu abah di sini sehingga selamat dan sejahtera sehingga selesai ibadah haji kami insya-Allah. Dan kami turut mendoakan anak-anak dan ibu ayah kami di kampung, adik-beradik dan semuanya, sanak saudara, rakan taulan. InsyaAllah sama-sama kita berdoa untuk kesejahteraan kita dunia akhirat. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah kepada semua kakak-kakak, makcik-makcik bedah kat luar sana. Malam Jumaat yang mulia ini bukan kita membawang tetapi kita berada dalam majlis ilmu. Dan kepada mereka yang baru bersama dengan kita di Salam Baitullah, topik kita pada malam ini adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada mereka yang ingin menghubungi kami secara talian terus, boleh hubungi kami di talian 03-2282-3043. Baiklah Ustaz Al-Fadhil, ya. Ustaz Ilyas. Ya, tadi pengorbanan Nabi Ibrahim, katanya umur 80 tahun. Saya dengar tu Allah, bukan Pak Ibrahim. Ya. Dan sehinggakan doa yang dibaca tentang hasbunallah, pengharapan kepada Allah. Ya. Tadi nak minta Ustaz sambung tentang Imam Syafi'i tadi. Ya, ya, silakan Ustaz. Rentetan daripada apa yang saya katakan tadi, dalam hidup ni kita akan bertembung di antara kehendak nafsu dengan kehendak Allah. Kan, jadi itu yang namanya mujahadah kan, artinya apa yang kita suka dengan apa yang Allah suka. Ya. Kalau bangun di pagi hari dengan seruan as-salatu khairu minan naum, yang nafsu suka naum, yang Allah suka solat, yang kita pilih solnaum, semayang atas hati. Jadi itu namanya mujahadah, dia bertembung. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan bahawa dalam hidup ni utamakan Allah, itulah kemuncak pengorbanan sejati. Sama juga Imam Syafi'i yang saya katakan tadi. Yeah. Kata Imam Syafi'i, ada tiga perkara yang begitu asyadun, yang sangat sukar untuk kau nak laksanakan. Tapi kalau kau boleh buat, salah satu bentuk pengorbanan itu. Yeah. Yang pertamanya ialah, engkau boleh bersedekah di saat engkau susah. Allah. Senang nak bersedekah, okey. Kadang bagi hal lebih-lebih pun tak apa. Dia pandang sebelah mata. Tapi time susah ni lah tabung tu datang. Time aku tengah banyak duit, kau tak datang pun. Time susah, kita Allah bersedekah. Yang keduanya, bercakap yang benar di hadapan orang yang banyak berjasa kepada kita. Mungkin dia bos kita, majikan kita, sekali dia buat maksiat benda mungkar, Allah nak tegur dia. Hai, dia duk bagi gaji kita ni. Hai. Itu benda mencabar, pengorbanan. Kan potong gaji kan? Potong gaji. Dan yang ketiganya adalah, engkau tidak melakukan maksiat di kala engkau sendirian. Ya. Duk seorang-seorang, duk di tempat yang orang tak kenal, Allah tak buat maksiat. Hebat lah. Kan, sebab cenderung risiko nak buat maksiat tu ada bila sendirian. Nak pergi tempat yang tak orang tak kenal. Sama macam Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Menunjukkan kepada kita walaupun jauh, berada di satu tempat yang jauh daripada manusia, tapi memelihara, orang panggil apa, tetap setia pada suami. Ni kadang kalau isteri jauh pada suami, suami pun tinggalkan aku, tak tinggal apa. Betul. Suami jenis apa ni. Dia peluang nak buat jahat tu ada. Betul. Pengorbanan seorang isteri di kala kejauhan, namun kesetiaan menjadi keutamaan. Allah. Boleh buat yang Facebook, hashtag Salam Baitullah. Yang suami training pula macam mana Ustaz? Yang suami sagi lah. Ada pula. Tak, pasal tadi keluar makcik bawang. Betul. Dia basuh waktu dulu. Kan, jadi pengorbanan puncak tertinggi ialah mengenepikan kehendak nafsu dan mengutamakan kehendak Allah SWT. Sebab tu kalau saya ingat, Nabi Ibrahim AS ini, ketika mana sahabat tanya pada Nabi SAW, mengapa perlu dilaksanakan ibadah korban ni semua? Ya. Kata Nabi, sunnatu abikum Ibrahim. Kerana korban adalah sunnah bapa kamu, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim ini diriwayatkan, sesetengah riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim sebelum dikurniakan Nabi Ismail alaihissalam atau dikurniakan zuriat, Nabi Ibrahim ni jenis suka bagi orang makan. Jenis suka bagi orang makan, bahasa hari ni open table lah. Allah. Suka buat kenuri. Ya. Jenis suka buat kenuri. Sampaikan orang kata, bagus betul kau Ibrahim. Kau ni memang suka bagi orang makan semua, sembelih haiwan semua. Allah. Dia kata, kalau aku dikurniakan anak,
Allah suruh sembelih, aku sembelih aja. Belum, masa tu belum dikuliahkan lagi. Dia sebut dah, maka Allah betul-betul nak Nabi Ibrahim realisasikan apa yang kau cakap. Sebab itu dalam hidup ni, itu banyaklah pelajarannya. Kadang-kadang kita cakap ni pun, Allah akan uji dengan apa yang kita cakap kan. Ya, betul Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Baik Ustaz, kita nak cerita tentang pembinaan Kaabah Al-Musharrafah. Tetapi sebelum Ustaz lanjut tentang perkara itu, kita ada berita penting daripada dia. Silakan dia. Baik, terima kasih Ustaz Afi dan juga Ustaz Ilyas. Kalau kita nak bercerita mengenai pengorbanan, banyak perkara yang boleh kita lakukan ya. Kita berkorban untuk orang yang kita sayang, terutama sekali rakan-rakan kita yang berada di tanah suci ketika ini, yang telah pun berkorban begitu besar sekali untuk mendapatkan liputan dari semasa ke semasa, semata-mata untuk penonton setia Salam Baitullah. Jadi kita nak bersama dengan rakan kita yang berada di tanah suci, yang telah pun berkorban mendapatkan liputan. Jadi saya nak tanya kepada Hanim ketika ini ya, mungkin Hanim boleh kongsikan sedikit mengenai perkembangan penerbangan jemaah haji Malaysia kita di sana. Adakah masih lagi ada penerbangan atau bagaimana? Silakan, Hanim. Alhamdulillah, 100% jemaah Malaysia sudah pun berada di Tanah Suci Mekah ini untuk musim haji 1439 Hijrah dengan penerbangan terakhir jemaah tiba pagi tadi. Jadi bermakna tiada lagi penerbangan dari Malaysia selepas ini. Ini situasi semasa di luar ataupun berhampiran dengan perkarangan dataran Masjidil Haram. Waktu untuk solat asar semakin hampir. Jadi ramai jemaah haji sudah pun tiba dari seluruh dunia. Difahamkan kira-kira 3 juta umat Islam akan bergerak secara serentak untuk operasi masyair bermula wukuf di Arafah pada 20 Ogos ini. Tetapi bagi jemaah Malaysia, mereka akan bergerak lebih awal, iaitu pada 8 Zulhijjah ataupun 19 Ogos, bermula jam 7 pagi secara berperingkat. 22 buah bas akan disediakan untuk setiap maktab yang menempatkan kira-kira 3,000 jemaah untuk setiap maktab, dan keseluruhannya ada 12 maktab untuk musim haji kali ini. Dan 3 pusingan akan dibuat untuk memastikan setiap jemaah dapat bergerak secara selesa menaiki bas untuk ke Arafah. Dan kemudian saya juga ingin tunjukkan sebenarnya situasi ketika ini, sebab banyak laluan untuk masuk ke Masjidil Haram sudah pun ditutup. Jadi jemaah haji perlu keluar lebih awal untuk ke masjid. Apatah lagi ketika waktu solat maghrib dan juga isyak, memandangkan cuaca lebih baik, jadi lebih ramai yang keluar. Jemaah haji Malaysia dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti kerana cuaca semakin panas dan kering di luar. Jadi untuk solat khususnya bagi fardu zuhur dan asar digalakkan untuk dilaksanakan di surau-surau yang telah pun tersedia di maktab masing-masing. Untuk melihat situasinya, apa yang dibuat selain daripada solat berjemaah, ada juga ceramah dan juga sesi bimbingan diadakan. Ashraf Abdul Rahman ada di salah satu surau dan yang ditempatkan di dalam salah sebuah maktab penginapan Jemaah Haji Malaysia bagi musim haji 1439 Hijrah. Jadi Ashraf, berikan perincian lanjut. Hanim, saya kini berada di salah sebuah surau di penginapan Abraj Al-Jandriyah. Alhamdulillah, jika dilihat keadaan sekeliling, mereka baru sahaja, jemaah kita baru sahaja menunaikan solat secara berjemaah. Dan beginilah keadaan suasananya, masih lagi berada di surau sambil mereka mungkin menunaikan solat sunat dan juga ingin membaca Al-Quran. Dan mungkin kita boleh bertanya dengan kalangan-kalangan jemaah yang berada di sini, kerana pihak pengurusan tapak haji juga telah memberi nasihat supaya mereka digalakkan untuk menunaikan solat di surau bagi mengelak mereka daripada mengalami kesihatan yang tidak baik, kerana menjelang beberapa hari sahaja lagi untuk wukuf. Yang pihak pengurusan memberi nasihat juga. Mungkin Assalamualaikum Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin boleh berdiri Ji. Boleh. Kalau ikut Tabung Haji memberi nasihat kepada jemaah untuk sentiasa menunaikan solat di surau penginapalah untuk mengelak mereka daripada mengalami kesihatan yang tidak baik, mungkin sebab suhu, kadang suhu. Mungkin pandangan Tuan Haji macam mana? Pada saya memang sesuai berada, kami berada di sini sebab kita tunggu hari nak pergi wukuf. Jadi kita nak standbykan kita punya tenaga dan kesihatan kita lah. Jadi kalau semua ke sana dengan cuaca yang begitu panas terik, mungkin ialah kesihatan kita terganggu lah. Jadi kalau tempat macam ni sesuai, memang sesuai sebab ramai yang batuk-batuk. Jadi elakkan daripada benda ni melarat. Terima kasihlah kepada Tabung Haji kerana sediakan surau di RSP dan juga di banyak tingkat.
Okay. Kalau ikut memang cadangan yang diberikan oleh Tuan Haji menjelang beberapa hari lagi ni sangat bertepatan lah. Sebab keadaan suhu makin lama makin meningkat suhunya. Itulah yang sentiasa diterapkan kepada jemaah kita. Ya, betul. Memang betul. Terima kasih, Ji. Mungkin kita nak tanya beberapa lagi pandangan daripada jemaah kita yang lain. Macam mana keadaan situasi mereka berada di sini. Assalamualaikum, Ji. Assalamualaikum. Ji, nak tanya sikit. Kalau ikut dalam beberapa hari ini, kita tak digalakkan untuk semayang di Masjidil Haram lah sebab keadaan cuaca yang semakin lama makin meningkat. So, memang pihak Tabung Haji menyarankan kita untuk sentiasa solat di surau penginapan lah untuk mengelak kita nak menjelang wukuf. Macam hari ini, banyak lagi tenaga yang kita diperlukan. Pandangan Tuan Haji sendiri? Pandangan saya macam yang Tuan Haji cakap tadi lah, tak sesuai lah kita nak pergi ke apa Masjidil Haram tu kan. Bukan tak sesuai, macam mana je. Maknanya kita ni nak berehat sikit, nak menjelang wukuf esok. Kita nak simpan tenaga sikit, insyaAllah. Mudah-mudahan. Baiklah, itulah antara komen sedikit para jemaah kita apabila berada di penginapan ini. Itulah, mereka nak menjaga kesihatan, jadi itulah sebabnya mereka solat di surau-surau. Memang itulah sememangnya yang disarankan oleh pihak Tambah Haji kepada jemaah kita. Itu saja saya dapat saya berikan kepada anda. Kembali bersama dia. Baik, terima kasih Ashraf dan juga Hanim untuk liputan yang begitu baik sekali. Dan kita harapkan pengorbanan mereka akan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran kerana bukan mudah nak melakukan ibadah haji dalam masa yang sama, nak melaksanakan tugasan demi untuk siaran Salam Baitullah ini. Apapun, kita nak baca soalan, ada kiriman rakan kita di Facebook ketika ini, Muhammad Rafiq Ismail, ya, untuk Ustaz Ilyas. Katanya, assalamualaikum, saya nak tanya, apakah ibrah yang boleh kita perolehi dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim jika kita nak kaitkan dengan pengorbanan kita sebagai umat Islam di Malaysia dalam aspek mempertahankan kemerdekaan negara kita? Baik, sebelum Ustaz jawab, saya nak war-warkan dahulu talian kami di Salam Baitullah ini untuk anda hubungi jika ada persoalan ataupun perkongsian di 03-228-23043. Baik, Ustaz, teruskan dengan perbincangan, silakan. Terima kasih dia atas perkongsian yang menarik tadi. Baiklah, Ustaz, ada persoalan daripada sahabat Facebook kita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Tapi kita nak buat pengorbanan itu kalau Nabi Ibrahim membina Kaabah Musharrafah, tapi kita membina negara kita, masyarakat yang berbilang kaum, dengan apa kita sebut dengan Malaysia Baru hari ini. Jadi bagaimana Ustaz lihat pengorbanan yang kita boleh ambil? Silakan. Terima kasih Ustaz Hafiz dan juga para penonton, juga sahabat yang bertanya tadi soalan. Ni kira dua dalam satu ni. Ya, dua dalam satu tu. Sebenarnya bila kita, ialah dengan sambutan kemerdekaan yang tak lama lagi, kalau kita tengok dari sudut bahasa Inggerisnya, independent tu, independent, kalau dikeratkan in tu, dia jadi dependent, depend. Dia panggil setengahnya apa? Sifat orang yang merdeka ni ialah dia tidak bergantung ataupun dia tidak berharap pada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, ada orang dia nak berubah. Dia kata apa? Saya akan berubah dengan syarat suami saya berubah dulu. Saya boleh berubah tapi dengan syarat, dengan maknanya dia depend. Lah. Kalau suami saya berubah, saya berubah. Kalau contohnya apa? Kalau apa ni, Tok Imam kawasan saya baik, saya pun jadi baik. Tak aci lagu tu. Kalau bos saya baik, saya baik. Ini satu benda yang kita mesti kena ambil iktibar. Saya ingat contohnya macam Masyitah. Masyitah kerja dengan Fir'aun. Tapi dia tak jadi Fir'aun. Ini konsep kemerdekaan. Maksudnya, merdekakan diri daripada engkau terpaut dengan kedunian dan kemanusiaan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama. Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita bahawa dalam hidup ini, kalau nak ikutkan, nampak Namrud mengarahkan supaya rakyat jelata semua memberikan apa-apa persembahan kepada berhala dan semuanya ni. Lalu dia berani untuk buat satu yang berbeza kerana dia yakin apa yang dia pegang selama ini, prinsipnya. Iaitu la ilaha illallah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu bentuk manifestasi kemerdekaan yang sejati, iaitu merdekakan diri daripada penghambaan kepada menghambakan diri pada Allah, ialah Kaabah Al-Musharrafah. Sebab itu Kaabah ini pembinaannya itu sangat mulia, hingga kan disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, iaitu di antaranya, dengan izin Ustaz saya bacakan sikit ayatnya. Allah berfirman, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 127. Kata Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama anak andanya Nabi Ismail alaihissalam
meninggikan binaan asas-asas tapak, yakni Baitullah, iaitu Kaabah, sambil keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami ini amal yang telah kami lakukan ini. Maknanya, Ustaz, maknanya dalam tempoh pembinaan ini, satu yang mesti diletakkan sebagai asas dan diri adalah bila kita cinta dan sayang pada Allah, mesti bentuk mesti dizahirkan. Zahirkan. Love is verb. Yeah. Cinta itu perbuatan. Allah. Awak kalau mengaku saya tak ready. Betul. Ha, saya sayangkan awak. Oh. Tapi awak punya baju ke awak punya apa tak peduli langsung. Itu bukan sayang tu. Jadi mesti dizahir. Love is verb. Cinta itu tindakan. Maknanya Ustaz boleh jadi sayang melayang lah. Sayang kita melayang. Ada pemanggil Ustaz daripada Kuala Lumpur. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Puan Sofia. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Silakan. Saya nak tanya, dalam tahiyat kita kan, lepas solat, kita ada sebut nama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Lepas tu, itulah mengabarkan kita appreciate lah pengorbanan mereka. Satu lagi saya nak tanya Ustaz, setiap kali orang pergi Mekah, the first thing saya buat, tolong kirim salam kat Rasulullah. Tapi ada Ustaz yang kata, saya dengar Ustaz kata, kita tiap kali kita baca selawat tu, kita dah kirim salam dah. Tapi pada saya, bila kita ada kat sana, fee dia lebih. Sebab tu saya nak kirim salam. So, Ustaz tolong jelaskan, tak apa ke Ustaz kita kirim salam kepada Rasulullah. Saya selalu cinta dan rindu kita pada ni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Silakan. Okey. Dua soalan lah kalau nak ikutkan soalan. Tadi. Yang pertamanya ialah lafaz Ibrahim yang dalam tahiyat kita. Sebab itu kita tengok kenapa, kalau ni secara ringkas sajalah ya. Nabi Ibrahim AS adalah Nabi yang juga disebut sebagai Abul Anbiya. Bapa segala Nabi. Sebab daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim AS itu bermula dua. Yang pertamanya Nabi Ismail daripada Siti Hajar. Dan Nabi Ishaq daripada Siti Sarah. Jadi kalau daripada Siti Sarah ini, jalur keturunan Nabi-Nabi, kebanyakannya Nabi Bani Israel. Kalau daripada Nabi Ismail AS, daripada jalur keturunan bangsa Arab, hinggalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi banyak sangatlah yang kita katakan bahawa faktor-faktor yang mengangkat Nabi Ibrahim ini sebaris juga kita kata legend. Sebab antara dua tu. Sebab Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya kan, penghulu sekalian Nabi. Cuma Nabi Ibrahim ini bapa sekalian Nabi, pengiktirafan kepada baginda. Cumanya soalan kedua berkaitan dengan sampaikan salam pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, kita sampaikan salam kepada baginda Nabi, hatta bukan sekadar kita menyampaikan salam kepada Nabi, malah bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita sekali kita berselawat pada Nabi, kita tahu Allah dan malaikat berselawat pada kita semula, dan salam atau selawat kita tadi ini sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi. Dia tak ada, kalau handphone ni dia panggil hang, dia panggil line tak ada, coverage tak ada, dah dia sampai pada Nabi, malah Nabi menjawab selawat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ini satu kemuliaan. Jadinya cuma kenapa nak sampaikan salam ni, betul juga kan, kena sibuk nak sampaikan salam, nak sampaikan salam selain pada order kurma. sibuk order kurma. Ajwa dia kata. Baik, sebenarnya dalam Quran Allah sebut apa? Asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang beriman itu sangat mencintai Allah. Lambang menzahirkan kecintaan pada Allah itu adalah fattabi'uni, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa jua yang berkait dengan Nabi, hatta menyampaikan salam pada Nabi pun kita anggap sebagai itu satu kemuliaan yang jangan tinggallah. Dengar kata ada jemaah jiran-jiran yang menjadi jemaah haji tahun ni, tak nak lepas peluanglah. Aku belum sampai lagi tanah suci, aku punya salam sampai pun jadi ya. Adilah. Sonoklah. Ustaz, kita ada pemanggil daripada negara jiran kita. Daripada Singapura. Assalamualaikum, Puan Zainab. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz, saya nak tanya pasal korban. Ya, silakan. Orang yang buat korban ni, kita selalu buat dekat luar negara. Habis tu yang pantang larang dia, bila kita nak habiskan, nak tunggu dia sembelih sampai tu korban ni, Ustaz. Okey. Baik. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Terima kasih. Korban pula.
Ha, korban ni saya kira ramai lagi alim ulama yang boleh jawab soalan ni lah. Cumanya sekarang dah jadi trend kita buat korban di luar negara. Betul. Sebab memandangkan banyak juga negara-negara yang kurang berkemampuan ya, dari segi rakyat Islam di sana. Betul. Kurang kemampuan untuk nak buat ibadah korban ni. Hatanya jadi yang menggalakkan kita untuk buat di sana. Tak ada masalah. Cumanya beberapa adab itu juga kita nak kena jaga. Kalau yang lagi bagus bukan yang kirim duit saja Ustaz. Ya, betul. Dia yang bagus yang turun sekali. Allah. Ha, kan? Turun sekali ke tempat itu dan kita sendiri menjadi haiwan sana. Afdal. Dia bukan apa? Dia pengorbanan tu dia lebih sejati sikitlah. Setakat kirim duit dia tak awan Ustaz. Memang korbankan duit kita. Tapi kalau pergi sana dengan duitnya korban, dengan tiketnya kita pergi lagi ada setengah kawasan macam saya mungkin tak perlu sebut di sinilah. Kan? Mungkin negara tu nak sampai ke kampungnya pula merentasi sungai lah dengan hutan semua. Di situ ada pengorbanan. Jadi maknanya dekat situ ada nilai pengorbanan jugalah. Cuma bagi saya kalau orang tanya, Ustaz habis tu nak buat hak dalam negara ke nak buat luar negara kan? Seafdalnya kita buat kawasan kita. Yeah. Mungkin dah bertahun-tahun kita dah buat dah. Okey, mungkin tahun ni kita rasa nak peluang untuk di di negara luar pula. Maknanya kalau pantang larang tu nak dijaga sampai bila tu agaknya Ustaz yang dikata tadi? Ya, pantang yang bermula daripada satu Zulhijjah sehingga tak tahu bila dia sembelih. Dia sampailah haiwan yang kita korbankan itu disembelih. Walaupun perkara itu adalah dia bukan larangan secara haram. Tapi digalakkan supaya tidak melakukan perkara tersebut termasuk potong kuku dan sebagainya lah. Okey. Begitu. Baik Ustaz, kita nak terus kepada dia, sahabat saya di sana. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Ilyas. Sebelum kita nak berhenti berehat, saya nak war-warkan sekali lagi kepada penonton Salam Baitullah untuk anda menyertai kuis harian dan juga kuis terkumpul. Kerana setiap episod kita akan kemukakan satu soalan kuis harian dan juga satu soalan kuis terkumpul. Mudah saja caranya, kuis harian anda perlu jawab setiap hari, manakala kuis terkumpul anda perlu kumpul setiap minggu dan hantarkan sehingga ke episod yang ke-15 nanti. Okey, dan untuk anda ikuti kami selain daripada TV1, anda boleh juga ikuti kami di Facebook Live, Twitter Live dan juga YouTube Live, dan anda boleh hubungi kami di talian 0322823043. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan perbincangan mengenai pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ini. Salam Baitullah, gembara ibadah, satu ibrah. Museum Haramain. Ya, yang terletak di Mekah. Okey. Dan museum ini dalamnya ada cerita dan juga pelbagai pameran mengenai dua tanah suci di Arab Saudi ini, iaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawarah. So kita tengok. Jom. Jom.
Okey, ini replika Masjidil Haram, VC Arab Saudi sebenarnya untuk menjelang tahun 2030 kerana kerajaan Arab Saudi telah pun mempunyai VC iaitu dalam tempoh 12 tahun akan datang akan menjadi lebih maju dan ini replika untuk Masjidil Haram. Muzium Al-Haramain iaitu Muzium Dua Tanah Suci terletak di lokasi berbukit Umul Jud, Mekah. Muzium yang dibina Raja Fahd Abdul Aziz ini menampilkan budaya dan sejarah Masjidil Haram serta Masjid Nabawi. Muzium Haramain ini merangkumi 7 ruang pameran, antara lain mempunyai gambar-gambar yang jarang dilihat membabitkan 2 masjid suci. Orang kalau masuk di sini bisa lihat seperti tangga Kaabah itu dulu sebelum 200 tahun lalu, dan ada kiswah Kaabah dan ada pintu depan pintu, mungkin ada pintu Masjidul Haram dan pintu Kaabah dan ada sumur Zamzam. Alhamdulillah mereka kalau datang di sini bisa ambil foto gambar tidak apa-apa. Insyaallah mereka keluar dari sini atau kembali di Malaysia, InsyaAllah ada baik-baik memori di. Sebelum ni ramai tanya tentang Telaga Zamzam. Sekarang ni kita dah tak dibenarkan untuk melihat Telaga Zamzam itu disebabkan perkara-perkara tertentu seperti aspek keselamatan yang dikawal ketat oleh Kerajaan Arab Saudi. Tapi kalau nak tengok dia punya replika, Telaga Zamzam, ini dia. Baik, itu dia tadi paparan Raila Haramain mengenai Muzium Al-Haramain yang membawa kita menyusuri perkembangan tamadun Arab satu ketika dahulu yang hidup di padang pasir dan juga tanah gersang dan kini telah pun dilengkapi dengan infrastruktur yang canggih yang memudahkan para jemaah haji kita untuk menunaikan ibadah haji sekaligus sebenarnya membawa kita mengenali sejarah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita mengenai topik kita dalam episod yang ketujuh ini iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita terus saja bersama dengan rakan saya Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Elia. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih dia. Kalau kita tengok tadi, subhanallah, Mathaf Al-Haramain ataupun Muzium Mekah Madinah ni adalah satu muzium yang selalunya orang Melayu kita, Malaysia kita akan pergi. Sebab di sana ada satu tiang. Tuan-tuan, Papa kena pergi. Tiang dalam Kaabah yang berusia pada tahun 65 Hijriah, mana dah ribu tahun, seribu tahun lebih, iaitulah ketika pemerintahan Az-Zubair. Jadi ada peluang pergi umrah, cari, ambil gambar tiang di dalam Kaabah. Baiklah, Ustaz, masa mencemburi kita. Okay, kita dah hampir-hampir di penghujung. Oh, Ustaz, kita nak ambil semangat Nabi Ibrahim AS. Bagaimana Ustaz, Nabi Ibrahim boleh mengawal kedua-dua istrinya? Meninggalkan isi yang pertama, yang kedua kan. Jadi subhanallah, walaupun ada sedikit cemburu pada awalnya Sarah, dan alhamdulillah Allah kurniakan rezeki anak. Jadi bagaimana kita nak bawa kepada
hari ini masyarakat kita, tanggungjawab seorang suami, seorang ayah. Sebab sekarang ni banyak isteri dah mula kerja, Ustaz. Itu jadi kita confused, kan? Jadi macam mana nasihat Ustaz kepada sang-sang suami kat luar sana, termasuk diri saya juga sama-sama kita? Okey, saya nampak ada dua perkara yang boleh kita ambil iktibarnya. Yang pertamanya, mudah fahamnya ialah iaitu sebagai seorang ayah. Ya. Yang keduanya sebagai seorang suami. Ya. Yang pertamanya sebagai seorang ayah, yang saya nampak di sini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam ni seorang yang sungguh pun tak banyak masa dengan anak. Ya. Tetapi masa yang ada itu dipenuhi dengan kualiti. Dengan pengisian yang penuh berkualiti. Ya. Sebab itu kalau tengok waktu pembinaan Kaabah tu bersama-sama kita kata dua beranak ni, satu yang bagusnya ialah Nabi Ibrahim menunjukkan waktu susunan batu bata untuk pembinaan Kaabah itu, apa yang Nabi Ibrahim buat, sikit pasang ataupun diletakkan batu asas, diletakkan apa ni, batu-batu Kaabah itu, letak saja ke belakang sekejap. Yeah. Letak saja ke belakang sekejap. Tujuannya apa? Dalam hidup mesti kena rehat, muhasabah, tengok balik. Yeah. Jangan duk pulun buat kerja saja. Ke belakang sekejap, tengok di belakang. Okey tak okey? Maaf ya, contohnya sengit ke, ada mana kurang ke, apa. Dalam hidup sebagai seorang ayah macam tu. Dalam hidup kita sibuk mengejar, kata orang ialah mengejar rezeki ke, mengejar apa sajalah kan. Nak anak tu nak target, nak achieve, nak masuk four flat ni, semualah. Kena ada pause sekejap. Berhenti sekejap, tengok balik. Sejauh mana kita punya performance ataupun dengan izin kita kata apa? Bukan persembahan apa? String apa? Kekuatan strength. Mohon putih. La ilaha illallah ustaz-ustaz ke zaman ni. Dia jadi apa? Kemampuan kita lah. Yeah. Keupayaan kita perlu di ada check and balance balik lah. Dia kena tengok balik kan. Jadi itu. Yang keduanya, ataupun saya boleh ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi mengajarkan kita bapa yang bagus ada enam tanda. Allah. Ada enam sifat. Ya, enam apa dia? Yang pertamanya ayyuhsinusmuhu wa adabuhu wa yuallimul kitabah wa sibahah wa rimayah wa an la yarzuqu illa tayyibah wa ay yuzawijahu iza adraka. Enam perkara. Iaitu yang pertamanya memberikan nama yang baik. Allahu akbar. Yang kedua mengajarkan dia adab. Allahu yang akbar. Ketiganya mengajarkan dia menulis. Allah. Yang ketiganya iaitu mengajar berenang dan memanah. Ajar fokus. Kemudian yang kelima, memberikan makan dari sumber yang halal lagi berkat. Masya Allah. Dan yang keenamnya, mengahwinkan dia apabila sampai waktu dan mengawinkan ketikanya. Kawinkan dia bila sampai. Itu tanggungjawab seorang bapa. Yang mesti nak kena ambil berat benda ni. Baik dan, Ustaz, sebelum kita ada pemanggil daripada Johor, Ustaz. Silakan. Kita persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, apa khabar? Sihat alhamdulillah Ustaz. Silakan soalan. Alhamdulillah. Okey, tak ada saya tadi Ustaz. Seseorang yang melakukan ibadah korban, tetapi dia tidak menggunakan solat Aidil Adha. Adakah ibadah solat itu qotab? Adakah ibadah korban itu sah? Baik, baik. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ustaz. Ya. Straight to the point soalan ni. Okey. Perkara yang perlu kita faham ialah waktu pelaksanaan korban itu sendiri adalah selepas daripada solat sunat Aidil Adha. Jadi sekarang ni orang tu dia tak semayang raya. Dia jaga-jaga pun lembu dia yang gerak. Jadi isunya tak ada masalah kalau sekiranya dia tak menunaikan solat sunat Aidil Adha. Tapi bagaikan terlepas satu perkara yang sangat penting. Bukannya semayang raya ni tiap-tiap hari. Betul. Setahun dua kali lah. Betul. Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Jadi rebut peluang ni. Kan set jam malam tu lagi lah. Untuk bangun pagi harinya, mandi solat sunat, apa ni, mandi solat sunat pula, mandi sunatnya. Tapi tengoklah, kalau malam tu happy telajak dengan orang rumah, dia jadi mandi wajib. Dia tak jadi mandi sunat. Tak dapat sunat tu? Dua dalam satu tak boleh? Dua dalam satu. Niatkan juga lah. Lepas tu, dan solat apa ni, Aidul Adha, selesai pada tu, beramai-ramailah untuk ibadah korban. Kan tak ada masalah. Kalau tapi korban sah tetap sah lah. Tetap sah, tetap sah. Baik Ustaz. Okey. Kadang-kadang Ustaz, lelaki ni boleh balik rumah Ustaz. Kita ni kadang balik rumah aja. Mi goreng mamak satu, teh tarik dua. Macam kedai mamak rumah kita ni kadang. Semua kita bagi kadang. Kadang kesian kita tengok isteri kita. Dahlah kerja je, ganak. Baik sangat saya ikut. Taklah. Nak cerita, ada kadang sifat-sifat macam tu. Mungkin bagaimana kita nak jawab orang macam ni Ustaz? Maksudnya maksudnya yang dia nakkan kesempurnaan rumah tangga ni kan. Saya nak sambung sikit lagi yang tadi, yang boleh lengkapkan jawapan soal bagi soalan Ustaz tadi. Iaitu sebagai bapa selesai, sebagai suami pula. Saya nampak kedua-duanya dalam tempoh yang singkat ni saya ingat
paling penting quality time ataupun kita katakan masa yang berkualiti. Nabi Ibrahim alaihi salam sungguh pun jarang masa ada balik-balik terus nak sembelih. Bagi seorang anak yang tak soleh tapi cerdik, dia akan petikai tindakan bapa ni. Apa ni? Dah tinggal kami balik nak sembelih. Apa cerita kan? Tapi anak ni anak yang soleh. Dan juga isteri pun isteri yang soleha. Artinya apa? Bapa ini juga ataupun Nabi Ibrahim itu sendiri menunjukkan sungguh pun jarang masa ada, sekali ada, luangkan sehabis-habisnya. Saya minta maaf lah bagi saya nak tegur diri saya juga dan semua para penonton. Ya, betul. Sudah-sudahlah masuk bilik tu larangan daripada Facebook. Yeah. Ni sampai ke dalam bilik pun mengadap Facebook. Sampai ada isteri beritahu, "Ustaz, asal tidur suami saya muka mesti bercahaya." Ingatkan cahaya wuduk, rupa cahaya daripada mengadap telefon. Menerang muka dia tu. Kantui. Ya. Jadi sudah-sudahlah. Jadikan masa yang berkualiti. Jadi salah satunya dengan kualiti macam mana? Saya nak rujuk satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketika mana Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi wasallam, mereka ini iaitu surah Ibrahim ayat 37, Allah Taala merakamkan Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku tinggalkan sebahagian dari keturunanku," kan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, di tempat yang tak ada orang, dan Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana liyuqimus shalah." Jadikan mereka di kalangan orang yang solat. Allah. Yang keduanya, jadikan orang cenderung hati sayang pada mereka. Allah. Dan akhir sekali, la'allahum yashkurun. Moga mereka bersyukur. Saya nampak ada tiga elemen. Suami, didik isteri kita, mesti ada tiga. Yang pertama, didik isteri. Didik isteri? Bukan. Tadi dengar tiga isteri, Zat. Jangan tak buat. Okey. Yang pertamanya. Tiga tu tadi. Yang pertamanya ialah. Lupa dah. Hang tu lah. Dia jam. Ramai marah ni. Okey. Yang pertama. Dah malam ni malam. Oh, patut solat, lah. Solat. Malam okay. Jumaat, malam Zat. Malam ni patut lah. Ya, Zat. Ada ulangan bila esok lah? Besok dia pun mengamuk. Okey. Malam ni lah. Yang pertamanya ialah solat. Ya. Didik keluarga, jaga solat. Yeah. Yang keduanya, didik keluarga supaya sayang pada orang agar orang sayang pada kita. Masya-Allah. Kan? Dan yang ketiganya ialah didik keluarga agar ada sifat syukur. Sebab tengok ramai wanita, maaf ya, ni Nabi sebut dalam neraka ramai perempuan sebab apa? Allah. Sebab mereka ini yakfurunal ashir. Mereka kufur akan nikmat suami. Maksudnya, Zat? Kufur akan nikmat suami. Antara tanda-tanda kufur nikmat suami itu apa? Bangkali suami itu selama hidup buat baik. Yeah. Sikit saja dia punya silap. Dia punya mengamuk. Cool kan? Dia. Bangkali suami pergi kursus di Langkawi. Allah. Balik-balik, bawa balik kitchen, magnet TI. Ya. Abang bawa balik ni. Ya. Saya seminggu dengan anak-anak tau. Berperang dengan anak, abang tak ingat. Abang. Dia nak karel. Mungkin dia nak kan. Dia patut nak lesung batu pun kita tak tahu. Jadi hanya sikit silap. Yeah. Maka dia melupakan kebaikan Allah. Suami yang lain. Salah satunya itulah dia. Kufur akan nikmat suami. Takut. Dan boleh saya tambah sikit lagi? Dalam surah Ghafir ayat 8. Surah Ghafir ayat 8, Iblis memberikan kepada kita satu hint. Bagi orang yang menekuni ayat Quran, dia akan jumpa benda ni. Apa dia? Iblis ketika mana dia menyebutkan bahawa dia boleh sesatkan semua anak Adam, tak kira engkau penceramah ke, engkau host ke, siapa sekalipun lah, manusia siapa ni. Dia boleh rosakkan dari arah mana? Arah depan, arah belakang, Allah. Arah kanan, arah kiri. Allahu Akbar. Tapi ada arah yang dia tak sebut. Depan, belakang, kanan, kiri. Ada arah mana yang dia tak sebut? Takkan Iblis lupa. Lupa pula nak sebut. Arah mana yang dia tak sebut? Arah atas dengan arah bawah. Cek sendiri lah ya. Surah, maaf. Bukan surah Ghafir ayat 8. Dia bawa. Ustaz tu tadi pasal tiga isteri. Dia jadi jam tu. Nampak sangat. Surah Al-A'raf ayat 17. Surah Al-A'raf ayat 17. No? Okay. Bukan wahyu baru sampai. Dia baru teringat. Okay. Al-A'raf ayat 17. Ya? Iblis dia rosakkan depan, belakang, kanan, kiri. Yang dia tak sebut mana? Atas dan bawah. Artinya apa? Ini juga Nabi Ibrahim didik keluarga. Kenapa atas dan kenapa bawah? Atas dan bawah itu artinya keluarga yang ada sifat syukur. Allah. Dan banyak sujud. Allah. Akan dalam pemeliharaan Allah. Subhanallah. Dan jauh dari godaan syaitan. Subhanallah. Atas itu lambang kesyukuran. Kita kan syukur kan dongak. Betul, atas. Dekat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bawah sujud. Cud. Hati itu dia jadi awab. Dia kembali ya. Kembali pada Allah balik. Itu. Dua sifat ini diterapkan dalam keluarga. InsyaAllah suami
akan jadi suami yang sangat bahagia. Sebab itu kita gelarkan Nabi Ibrahim ini juga sebagai suami misali, ayah sejati, bapa segala Nabi. Subhanallah. Ustaz, sebagai penutup akhir. Okey. Mungkin ada tips, kesimpulan Ustaz. Okay. Mungkin doa-doa yang boleh kita kongsikan boleh. Ustaz. Silakan Ustaz. Ada satu doa yang boleh kita amalkan, kalau tak salah saya Ustaz Hafiz, doa Nabi Zakaria untuk meraih anak yang soleh. Masya Allah, bukan meramaikan anak Ustaz. Sebab ada juga doa. Pun boleh juga. Boleh juga. Akhir ada juga. Dia baca macam doa lagi Ustaz. Okey, kalau doa Nabi Zakaria, kalau tak salah saya surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Lagi sekali, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Iaitu doa kita minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita zuriat keturunan yang tayyibatan, yang baik, yang soleh, yang menjadi penyejuk di mata, penenang di hati. Kalau tambahan sikit lagi, surah As-Saffat ayat 100. Ini doa Nabi Ibrahim lah. Ini bagus. Doa Nabi Ibrahim ayat surah As-Saffat ayat 100. Ini ringkas, dia pendek sikit. Pendek. Orang kita dia nak pendek, janji makbul. Panjang-panjang tak makbul tak jadi dia tak. Aku biar pendek, janji makbul. Apa doa dia? Rabbi habli min ladunka saya ni pasal duk pedoh. Okay. kontrol Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Itu doa juga dikurniakan anak yang soleh, yang akhirnya memang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu anak yang soleh, ghulamin haliman, anak yang baik, yang lembut bicaranya, yang menjadi penyejuk di hati ibu ayahlah. Jadi amalkanlah doa tu dan teruslah kita didik keluarga kita sampai mati insya-Allah. Bukan sampai dia berjaya. Habis dia berjaya pun belum tentu lagi kan. Sampai matilah kita didik mereka insya-Allah, keluarga kita dirahmati umpama keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah. Baiklah dia, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Kepada para penonton, banyak ilmu dan tips yang dikongsikan daripada Ustaz Ilyas Ismail tadi. Baiklah, kita serahkan dia, mungkin ada kata-kata akhir daripada dia. Ya, baik, terima kasih Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Muhammad Ilyas Ismail untuk perkongsian yang cukup menarik mengenai topik kita, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat, mudah-mudahan topik hari ini akan mengingatkan kita betapa besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyelesaikan binaan Kaabah atas perintah Allah. Dan hari ini kita seluruh umat Islam di dunia menjadikan Kaabah sebagai pusat yang besar untuk kita berkumpul, mengorbankan tenaga, masa, wang ringgit semata-mata untuk menyahut seruan ilahi. InsyaAllah, saya yakin dan percaya tidak ada seorang muslimin dan muslimat di dunia yang tidak rindu untuk melihat Kaabah. Rindu itu pasti di hati. Ya, dan kita sudah pun berada di penghujungnya. Ya, apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, Tabung Haji, juga pakaian saya pada hari ini daripada Diana, dan Ustaz Hafiz daripada PU Hafiz Collection. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada penyumbang hadiah untuk kuis Salam Baitullah, iaitu Andalusia, Medshu dan juga NSA Bio Ventures. Jadi sama-sama kita saksikan promo ini untuk tetamu dan juga topik episod 8 esok.